السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد para masyayikh al-falah rasul yang kami muliakan dan selalu kami mintai barokah doa dan restunya, para duriyah ahlul bait, para mufatis, para asatidz, para santri, para segenap tamu undangan, juga delegasi dari berbagai macam pondok pesantren sejawa Madura dalam Basul Masail Kubro yang ke-19 di pondok pesantren Al-Falah Rasul Mojokerto yang kami hormati dan kami banggakan. Perkenankan kami untuk membacakan hasil keputusan Basul Masail Kubro ke-19 sejawa Madura pondok pesantren Al-Falah Rasul Mojokerto tanggal 23 Jumadil Akhirah 1438 Hijriah 1 sampai tanggal 2 Maret 2017 Masehi. Komisi A Musohih, 1 Kiai Ardhani Ahmad, 2 Kiai Maksum Ali, Kiai Agus Ali Saudi, Kiai Haji Numan Hakim, Kiai Sa'dullah, Kiai Abdul Manan. Rumus Agus Haji Kanzul Fitri, 2 Ustaz Muhammad Anas, 3 Ustaz Bisri Mustafa, 4 Ustaz Dinul Qayyim, 4 Ustaz Faidi Luqman Hakim. Moderator Ustaz Muhammad Qonir. Memutuskan nomor 1 pelecehan agama, soal dari pondok pesantren Al-Falah Kalisabut Cilacap. Deskripsi masalah, belum lama ini kita dihebohkan dengan pidato yang disampaikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang memicu pro kontra baik dalam dunia nyata maupun di dunia maya. Berikut kutipan dari pidatonya. Demokrasi dan keberagaman dalam ideologi tertutup tidak ditolerir karena kepatuhan total masyarakat menjadi tujuan. Tidak hanya itu, mereka benar-benar anti kebinekaan. Itulah yang muncul dengan berbagai persoalan SARA akhir-akhir ini. Di sisi lain, para pemimpin yang menganut ideologi tertutup pun memposisikan dirinya sebagai pembawa self-fulfilling prophecy, para peramal masa depan. Mereka dengan pasti meramalkan yang akan pasti terjadi di masa yang akan datang, termasuk dalam kehidupan setelah dunia fana, yang notabene mereka sendiri belum pernah melihatnya. Kata yang terakhir itulah yang memicu pro kontra dalam kalangan masyarakat. Pertanyaan A, apakah pernyataan yang digaris bawahi dianggap melecehkan agama yang implikasinya pada hukum murtad atau haram? Jawaban, termasuk dalam hukum haram karena perkataan itu mengakibatkan keresahan masyarakat dan adanya indikasi kepahaman terhadap pelecehan agama. Referensi Isabu Rofitus 2 halaman 93, 2 Barikoh Mahmudiyah Juz 4 halaman 270. Soal B, kalau dianggap melecehkan agama, tindakan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Jawaban, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah memperingatkannya, tetapi ketika tidak menghiraukannya,
maka pemerintah berhak untuk mentakzir pelaku sesuai dengan kebijakan pemerintah. Referensi Ihya Ulumuddin, Awasi Syarwani, dan Asnal Matolik. Nomor 2, kaya tanpa modal. Pertanyaan dari Fathul Wahab, awal pondok pesantren Al-Falah Rasul Kediri. Deskripsi masalah, klik barang akan datang. Itulah semboyan dalam jual beli online di zaman serba praktis ini. Kita tinggal klik pada salah satu merek yang ditawarkan dalam media online, maka kita hanya tinggal menunggu beberapa hari untuk bisa menikmati barang tersebut. Tentunya dengan seiring majunya peradaban, maka peluang bisnis pun semakin terbuka dan mudah. Cukup bermodalkan media online, kita bisa meraup keuntungan yang banyak tanpa harus memiliki barang untuk dijual sebagaimana praktek yang kita ketahui. Namun masih ada sedikit kejanggalan di benak kami dalam praktek ini. Kita sebagai konsumen biasanya membeli dari orang yang memasang iklan di media sosial yang notabene dia belum memiliki barang tersebut. Mereka hanya pasang iklan di media sosial. Apabila nanti ada order dari pembeli, mereka tinggal membeli kepada produsen atau pemilik barang. Selanjutnya barang akan langsung dikirim kepada kita sebagai konsumen. Dalam praktik ini tentunya pemasang iklan tidak menerima barang yang ia beli terlebih dahulu. Semisal Budi mendapatkan order dari Agus berupa sepatu yang ia iklankan di media sosial dengan harga Rp300.000. Setelah itu Agus disuruh untuk mentransfer uang tersebut. Kemudian Budi membeli sepatu tersebut pada Jono, yakni produsen sepatu, dengan harga Rp250.000. Kemudian sepatu langsung dikirim ke Agus. Pertanyaan, sahkah transaksi dengan sistem tersebut? Jawabannya, transaksi dengan sistem tersebut adalah sah dan termasuk akad salam. Referensi Asnal Matolik, Asyahul Yubi, Aulul Ma'bud, Hasyah Ad-Dasuki, dan Al-Bajuri Juz 2. Pertanyaan B, jika tidak sah, bagaimana solusinya? Jawabannya gugur karena jawaban A adalah sah. Kemudian nomor 3, tawassul tanpa izin. Pertanyaan dari pondok pesantren Darussalam Durenan Trenggalek. Deskripsi masalah, tahlilan merupakan adat yang sudah melekat erat di masyarakat, terutama kalangan pesantren dan Nahdlatul Ulama. Hal ini biasa dilakukan rutin setiap malam Jumat. Namun pada hari-hari tertentu, tak jarang pula tahlilan diadakan untuk mengirimkan doa dengan diawali tawasul kepada keluarga Sohibul Hajah yang namanya ditulis dan disetorkan kepada Bapak Kiai yang memimpin zikir ataupun tahlilan tersebut. Biasanya pada acara tahlilan disuguhkan makanan, minuman, dan juga berkat untuk dibawa pulang. Beberapa praktek tahlilan yang berkembang di masyarakat biasanya berbeda-beda. Di antaranya, seorang kiai diundang untuk berpidato dan memimpin doa. Kegiatan tahlil sudah menjadi rutinitas setiap minggu dan kiai tersebut sudah biasa memimpin. Kiai yang biasa memimpin tahlil ketika tidak hadir, secara otomatis Sohibul Hajat menunjuk orang lain untuk memimpin tahlil. Realita yang ada saat tawasul, banyak para kiai tanpa sepengetahuan orang lain menambahkan nama-nama ahli kubur keluarganya sendiri yang telah meninggal dengan suara lirih. Mumpung kono ambengan, kalau jamaah akeh, tak elok pisan keluargaku, gumam dalam hatinya. Pertanyaan, apakah dibenarkan tindakan seorang kiai yang diam-diam menambahkan nama keluarga seperti pada deskripsi? Jawaban, tidak dibenarkan kecuali apabila sudah menjadi kebiasaan yang sudah diketahui pihak jamaah. Referensi Al-Jawazir Juz 3 halaman 143 Umdatul Mufti Fatawi Kubro dan Al-Majmu'. Soal nomor 4,
Lomba Rahaflah, pertanyaan dari Pondok Pesantren Uin Al-Falah Ploso Kediri. Deskripsi masalah, sebagaimana yang telah kita ketahui, setiap menjelang akhir tahun, beberapa pondok pesantren di bumi Nusantara ini mengadakan kegiatan rahaflah yang diisi lomba, semisal MTQ, sholat, dan adzan. Namun prakteknya berbeda-beda. Di antaranya, untuk dapat mengikuti lomba tersebut, peserta harus mendaftarkan diri dan membayar uang pendaftaran semisal Rp40.000. Dari beberapa lomba tersebut, pemenang akan mendapatkan hadiah yang telah ditentukan oleh panitia. Dalam menyukseskan perlombaan ini, tak jarang panitia mendapatkan bantuan dana selain dari uang pendaftaran, semisal sumbangan ataupun hasil dari proposal dan lain sebagainya. Pertanyaan, bagaimana hukum mengadakan lomba MTQ, sholat dan adzan? Jawabannya, diperbolehkan. Referensi Takmilah Bil Majmu', Fiqhul Islami, Maisir Wal Kimar dan Buhyatul Mustasidin. Pertanyaan B, bagaimana hukum menerima hadiah baik diambilkan dari uang pendaftaran, sponsor maupun campuran dari keduanya? Jawabannya idem, yakni diperbolehkan. Ibarat sama idem. Nomor 5, Banser mengamankan jamaah yang sedang beribadah di gereja. Pertanyaan dari Fathul Wahab Sani, Pondok Pesantren Al-Falah Ploso. Deskripsi masalah, atas nama toleransi antar umat beragama di negara Indonesia yang menganut bhinneka tunggal ika, sering kita temukan di beberapa event besar seperti perayaan Hari Natal, Imlek, dan lain-lain. Dalam perayaan tersebut banyak masyarakat Muslim. Bahkan salah satu sayap ormas Islam terbesar di Indonesia, yaitu Banser, ikut mengamankan non-Muslim yang sedang beribadah untuk mewujudkan rasa aman, tentram, dan damai di hati non-Muslim yang sedang beribadah. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menginstruksikan kepada Polri dan jajarannya untuk mengamankan dan memberi rasa nyaman terhadap umat yang sedang beribadah. Instruksi presiden tersebut diterjemahkan oleh pemimpin ormas Islam supaya ikut membantu pengamanan dalam mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan. Pertanyaan, bagaimanakah hukumnya pemimpin ormas Islam menginstruksikan anak buahnya untuk menjaga orang-orang yang beribadah kepada selain Allah? Jawabannya, tidak dibenarkan. Karena di dalam instruksi tersebut mendorong anak buahnya untuk membantu kemaksiatan. Serta toleransi di dalam Islam ini dibatasi, tidak sampai menyangkut urusan ibadah non-Muslim. Pertanyaan B, bagaimana hukumnya orang Islam yang menjaga non-Muslim yang sedang beribadah atas dasar kesatuan dan persatuan negara? Jawabannya, idem sebagaimana sunnah, yakni tidak boleh. Ketidakbolehan ini mengecualikan jika instruksi tersebut dari imam atau dari presiden, maka bersifat mengikat dan diperbolehkan karena tugas imam atau presiden adalah menjaga stabilitas negara. Referensi Asbahkan Al-Wa'in Is'adurohnik Batawi Fidyah Hasyiatul Jamal Anwarul Buruk, Buhyatul Mustasidin, dan Fiqhul Islam. Soal nomor 6, bantuan anak yatim. Pertanyaan dari Pondok Pesantren Lirboyo, Induk Kediri. Deskripsi masalah, Zaid menyumbangkan uang sebesar 10 juta kepada Umar selaku pengasuh yayasan anak yatim pada tanggal 1 Januari dengan sihot berikut. Pak Umar, saya menyumbangkan uang 10 juta untuk anak yatim yang sekarang dalam pengasuhan Anda. Pada saat Zaid menyumbang uang 10 juta, anak yatim yang ada pada yayasan yang diasuh oleh Pak Zaid cuma 5 orang. Sebut saja si A, B, C,
D dan E. Namun pada tanggal 10 Januari masa keyakinan si A sudah habis karena sudah boleh. Sedangkan si B masih yakin, namun dia keluar dari yayasan tersebut karena sudah tidak terasa. Pada tanggal yang sama, Umar menerima anak yatim yang baru yang keyakinannya ini dimulai tanggal 5 Januari. Sedangkan uang 10 juta pada tanggal 10 Januari masih tersisa 9 juta rupiah. Pertanyaan A, masih adakah hak bagi si A dan si B atas uang 9 juta tersebut? Jawabannya, si A masih berhak sedangkan si B sudah tidak punya hak dari uang 9 juta. Karena ucapan yang disampaikan oleh Pak Umar, Pak Zaid tersebut diarahkan pada pemberian kepada pengasuh untuk memenuhi kebutuhan anak asuhnya. Pertanyaan B, berhakkah si anak yatim yang baru atas uang 9 juta rupiah tersebut? Jawabannya, berdasarkan pengarahan ucapan pada soal A, maka anak baru juga berhak atas uang 9 juta tersebut. Referensi Buya Dul Ustaz Siddin Bujero min ala khotib ni Hajatul Muhtaj Tuhfatul Muhtaj Asnal Tumatolim dan Buya Dul Ustaz Siddin. Soal nomor 7, Dirima Sopir Bus. Pertanyaan dari Pondok Pesantren Asmuniyah Kincong Jember. Diskusi masalah. Sesuai dengan ketentuan dari pihak terminal bahwa keberangkatan busnya Pak Aijo, sang supir, seringkali berada di kisaran 10 sampai 15 menit sebelum dikumandangkannya azan maghrib. Tidak ada pilihan lain kecuali mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pihak terminal. Karena jika mundur, maka akan ada bis lain di jam setelahnya. Pada persaingan ini, maka setiap bis harus sesuai dengan ketentuan waktu yang ditetapkan di terminal dan pos-pos ngetem bis tersebut. Bis ini mempunyai trayek pendek. Jika ditempuh dengan kecepatan 60 km per jam, maka trayek cukup ditempuh 2 jam setengah. Akibat dari trayek pendek ini, maka keberangkatan bus Pak Paijo selalu menghabiskan waktu maghribnya di perjalanan. Karena sudah menjadi ketentuan, maka hampir bisa dipastikan jika Pak Paijo selalu meninggalkan sholat maghrib pada waktunya. Belum lagi penumpangnya, mereka pun pasti ikut meninggalkan sholat maghrib jika ikut perjalanan bis tersebut. Penumpangnya beragam, sebagian mereka ada yang memang telah melakukan perjalanan jauh kemudian bersambung dengan naik bisnya Pak Paijo. Namun ada pula yang sekedar melakukan perjalanan pendek durasi 1 jam dari keberangkatan. Akhirnya inilah menjadi keganjalan bagi Pak Paijo selaku supir bis. Bagaimanapun, masih ada keinginan yang kuat untuk senantiasa melakukan sholat pada waktunya. Pertanyaan, bagaimana pandangan Sarah melihat pekerjaan Pak Paijo sesuai deskripsi? Jawabannya, pekerjaan Pak Paijo diperbolehkan, sedangkan sholatnya tetap harus dikerjakan semisal dengan jamak takhir. Referensi Hasyiatul Jamal Bujairum El Khotib Majmu' Syarah Muhallab Buhyatul Mustafidin dan Tuhfatul Mustaz. Demikian hasil keputusan Basul Masail Kubro ke-19 Sejawa Madura untuk Komisi A. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinash Shirotol Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.